Halo, hari ini kita akan masak capcay. Bahan-bahan yang kita siapkan yaitu kol 250 gram, sawi hijau 200 gram, brokoli 150 gram, wortel 150 gram, 1 batang daun bawang, 1 sendok makan tepung maizena, 4 butir bakso, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, lada secukupnya, dan juga garam secukupnya. Sekarang kita mulai menumis untuk capcay-nya. Kita panaskan minyak sekitar 3 sendok makan. Kalau sudah panas, kita masukkan bawang merah dan juga bawang putihnya. Kita tumis sampai wangi. Ini bawangnya sudah wangi, kita masukkan baksonya. Kita tumis sebentar sampai baksonya panas. Lalu kita masukkan wortelnya. Ini kita tumis wortelnya sampai setengah matang ya. Ini wortelnya sudah mulai berubah warna. Udah setengah matang juga, kita masukkan kolnya. Ini kita tumis dengan api sedikit besar ya. Kita tumis kolnya sampai sedikit layu ya. Ini kolnya sudah mulai layu. Kita masukkan sawi hijaunya dan juga brokolinya. Ini kita masak sampai sayurnya semua matang merata, kurang lebih 5-7 menit. Bagi moms yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Ini sayurannya sudah mulai layu. Kita masukkan garam secukupnya. Ini saya pakai sekitar 1 sendok teh. Kemudian merica bubuk setengah sendok teh. Ini saya tambahkan kaldu rasa ayam ya, Mams. Ini opsional, boleh ngasih, boleh enggak. Sekitar setengah sendok teh. Dan yang terakhir, maizena yang sudah saya larutkan dengan 100 ml air. Ini kita masak sebentar, sekitar 2 menit. Terakhir kita masukkan daun bawangnya ya. Kita tumis sebentar. Ini sayurannya sudah matang semua. Kuahnya juga sudah mulai mengental ya. Bagi moms yang suka encer, airnya bisa ditambahkan lagi ya. Kita matikan kompornya dan siap untuk kita sajikan.